Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya dengan saya Yan Senril. Kita akan bongkar reel dari merek Pen Torque 2, ya, 5500 bidet. Oke, Pen Torque 2, 5500. Seperti apa dalemannya, ya? Dan kita akan belajar bersama, ya. Oke, nggak usah panjang lebar, lanjut langsung kita eksekusi. Biasa ya, karena ini power handle ini berat banget ini. Nah, ini dia berat, ya. Berat dan ini dia apa? Ada ngeband ya. Ada ngeban ke belakang gitu ya dia. Tuh. Harusnya enggak seperti ini, nanti kita akan cek. Nah. Oke, langsung aja kita bongkar. Kita lepas dulu ini. Ya. Oke, kita lepas dulu. Ini kondisinya masih basah sih ya. Kondisinya masih basah. Spoolnya ya. Kita lepas dulu washer. Buat yang penasaran ya, seperti apa dalemannya Pen Torque tuh, terus dia ada karbon, karbonnya karbon kasar ya ini ya, tuh modelnya karbon kasar ya. Sini satu, terus dia ada di dalam sini yang karbon utamanya ada di dalam sini ya. Nah, kita akan lepas dia pakai baut minus. Ya ini dia, ya. Seperti ini ya. Kita akan lepas satu persatu ya, mulai dari atas. Ini banyak sekali. Nah ini clickernya ya, clickernya ada di sini nih. Clickernya ada di sini nih. Ini ya. Clicker, ini untuk clicker. Ya, kita akan lepas satu persatu. Jadi biar tahu bentuk clickernya itu seperti apa. Nah, ini ya. Ini clickernya ya. Nah, ini clicker nih. Nah, jadi dia nekuk ini ya, pasangnya. Nih, ya. Oke. Yap, terus, waduh, besar. Kita harus bersihkan dulu. Sampai lengket ya, karbonteknya ini nggak pernah di waktu udah selesai, ini nggak udah dilepas ya, efeknya kayak gini jadinya, sampai lengket ya, tuh. Nah dia habis selesai memakai nggak pernah dikendorin, ini lengket jadinya nih, tuh, lengket ya, sayang banget ya. Mm-hmm.
ini. Harusnya ada satu lagi sih karbon. Wah ya. Ada satu lagi yang belum dilepas ternyata. Lengket ya. Oh. Ada lagi di dalam. Efek nggak pernah dikendorin, kencang terus. Jadinya lengket. Kita nggak bisa lepas dia. Sini ya. Tuh masih ada lagi satu lagi. Lengket ya. Keluar kau. Nah, ini dibawa sendiri ada karbon tadi ya. Yang terakhir nih. Oke, kita bersihkan dulu bagian ini supaya tidak terlalu. Di sini kita keluarkan dulu ya. Nah, ini ya, kita keluarkan dulu. Nanti kita bersihkan dulu. Seri ini simpel ya. Torpio 255 ini tergolong reel yang sangat simpel ya. Simpel perawatannya. Karena dia sistemnya juga hari ini juga simpel ya. Oke, udah kinclong. Siap, kita lepas washer dari tutupan spoon. Kita taruh sini. Tiga. Kayaknya gue jelek banget ya. Minus lagi. Oke. Lalu kita ambil covernya. Ini ada bearing di sini ya. Terus kita buka baut rotor. Kendor, kendor ya, kendor banget. Nah, ternyata sudah kendor ya. Nih, baut rotor kita lepas ya. Nih, seperti ini ya. Oke. Ini pembuatannya, prosesnya CNC semua ya ini ya. Seri ini dia pakai CNC. Oke. Terus lanjut. Aduh, kotornya. Kita pas dulu. Ini apa namanya? Seal. Dia pakai pengunci rotornya pakai pin itu ya. Dia pakai pin. Pakai pin. Nah, ini ya kunci bearing rotor one way. Dia pakai ini ya. Nih. Nah, setelah itu.
itu nanti bisa kita keluarkan di bagian one way ini. Jadi kita akan itu dulu apa namanya, buka baut ini ya, 4 baut body. Oke. Oke, ada 4 baut sini. Kemudian kita langsung lepaskan bagian bodi. Nanti kita langsung ketemu dengan mesinnya. Like this. Udah menghitam ya. Sangat menghitam sudah. Bisa dilihat luar biasa. Nanti kita akan bersihkan, jangan khawatir ya. Oke, kita amankan dulu nih ya. Kita amankan dulu ini. Kita taruh. Kita amankan dulu ini, seal. Pelan-pelan ngambilnya. Ikuti sesuai jalur. Iya. Kondisi bagus ya sih ya. Seal. Nah, kita bersihkan dulu biar nggak terlalu berlebihan. Nanti akan kita lebih bersihkan lagi ini ya. Nah, ini mau di atas. Kita taruh sini aja. Ini kita akan lepaskan bagian slider. Yep. Buat slider langsung kita cabut ya. Nih. Nah, kita taruh langsung dulu sini. Terus kita tarik drive gear. Nanti kita akan bersihkan dan kita akan cek kondisi mesin gearnya. Ini slider dan ini ada baut ya. Kita buka dulu bautnya. Oke. Terindikasi ini sudah ada 2 grease di dalam mesin ini ya. Itu grease aslinya warna biru ya. Yang ini tuh ya. Ini warna biru ini. Dia asli pabrik ya. Dan yang ini entah grease apa ini. Nah, jadi ini terindikasi dia tidak membersihkan dulu grease yang lama ya, tetapi langsung dibuka mesin langsung ditambahkan dengan grease baru. Makanya kenapa putarannya berat ya, ya putarannya jadi berat. Nah, maksudnya baik, cuma penerapannya salah ya. Maksud baik tapi penerapannya salah. Nah, ini untuk gear OSC gear ya. OSC gearnya nanti kita akan cek semuanya. Oh, what is this? Kita akan cek semuanya, kondisi gear, dan kita cek gearnya itu berbahannya apa ya. Kita akan cek semuanya. Terus lanjut kita ambil ini, ada ring di sini. Nah, ini untuk dudukan dari ini ya. Tuh, oke, lanjut.
Kita ambil piring. Au. Ini piringnya belum mau keluar. Kita akan buka ini dulu. Iya. Oke, ini ya. Ini. Terus kita bersihkan dulu dari kelebihan grease-nya. Nah, ini ya. Lanjut kita kasih dorongan. Ya. Ini ya. Ini piring tadi. Kita akan taruh dulu sini. Terus kita buka bagian ini ya, kita tarik ke atas. Keluar deh. Terpelanting. Nih ya. Ini pengunci dari one way. Tuh. Jadi di situ penguncinya ada di dalam situ untuk mengunci one way. Nah, makanya dilepas agak susah. Nah, ini baru kita akan keluarkan one way-nya. Kita cuci aja dulu nanti ya. Kita cuci aja dulu biar bersih, biar kita bisa melihat seperti apa dalamannya. Oke, lanjut kita masuk ke sesi pencucian. Oke, setelah semua jadi cuci dan diberikan oil di bagian seluruh spare partnya, langsung aja kita mulai ke perakitannya. Kita mulai dari spool terlebih dahulu. Untuk spool, kita berikan grease di bagian dudukan untuk sini ini. Untuk pemberian grease-nya, kita berikan grease di bagian pinggirannya ini. Setelah itu kita pasangkan sealnya di bagian luaran dari spool yang ada di dalam sini. Diurutkan, masukkan. Oke, setelah masuk seperti ini, bisa kita lanjutkan perakitan dari drag washer. Pertama dari yang paling bawah, ini ya. Jadi ini bagian tengah sama bagian paling bawah itu sama. Bisa kita gunakan ini. Mau ditukar pun nggak apa-apa, jadi kita bisa pakai di bagian atas ataupun yang bawah. Pasangkan ini. Kemudian kita berikan grease di bagian carbon tag-nya. Untuk pemberian grease ini harus tipis-tipis, jangan terlalu banyak karena ini carbon tag-nya sudah mulai habis ini ya, bagian bawahnya itu. Nah, seperti itu keadaannya. Usahakan yang posisi kasar. Yang posisi kasar ini kelihatan jahitan dari carbon tag-nya. Ini nanti posisinya menghadap ke atas. Nah, seperti ini. Setelah diberikan grease, pasangkan langsung. Kemudian yang ini, yang bentuknya melingkar. Carbon tag lagi. Kemudian yang ada ini, yang paling bawah tadi ya, sama seperti yang bawah, ukurannya juga sama. Carbon tag yang terakhir. Setelah carbon tag terakhir terpasang, bisa kita
berikan grease di bagian ini, dudukkan untuk seal yang bagian penutupnya nanti. Untuk pemberiannya kita ratakan sesuai dengan dudukan dari sealnya. Sebisa mungkin diberikan agak banyak ini ya, di bagian bawahnya ini. Nah, baru sealnya bisa dipasangkan nanti. Kita sudah dipasangkan ini ya. Kita pasangkan yang ini dulu. Sama seperti bagian tengah tadi. Pasangkan dulu, kemudian kita masukkan dan diputar-putar sampai posisinya benar-benar pas. Ya. Kalau dia sudah masuk berarti sudah, nah ini sudah agak berat ini ya, kalau diputar-putar itu berarti sudah pas ke posisinya. Dipasangkan dulu penutup dan penguncinya. Untuk posisi sealnya kita lihat ini, yang posisi diameter yang kecil itu di bawah. Nah, masukkan dari atas seperti ini secara berurutan, jadi dari kanan kiri atau kiri ke kanan, atau bisa langsung dua-duanya kita dorong. Nah, dorong sampai bagian ujungnya masuk semua. Nah, kalau sudah begini, seal ini bagian ujungnya harus di luar, jangan sampai dalam, karena kalau semisal di dalam nanti spoolnya berat putarannya. Untuk drag washer bawah sudah, bisa kita lanjutkan ke drag washer yang atas. Untuk drag washer atas ini simple, cuma ada carbon tag satu. Dan platnya yang terakhir. Kemudian kunci dengan kawat pen segi 6. Sudah, kita charge bagian spoolnya yang atas, bawah juga sudah, bisa kita lanjutkan ke bagian rotor. Bagian bear clutch, dudukan untuk grease, dudukan untuk bear dari clutchnya kita berikan grease. Ini diberikan agak banyak aja nggak apa-apa, karena ini langsung ketemu dengan bodi yang bawah ini. Ciri khas dari pear untuk real pen kebanyakan ini kan tebal dan kuat ya, jadi harus kita berikan grease agak banyak supaya menjaga bodinya tidak mudah lecet. Dipasangkan, kita pasangkan dulu ini L nya kemudian penutup dari L ini yang warna hitam, posisinya yang, nah ini yang mendekuk ke dalam itu di atas ini. Kemudian dorong ke posisi paling bawah begitu. Pasangkan bearnya dengan posisi seperti ini dulu, kemudian kita berikan grease dan bisa ditutup. Setelah dikunci tutupnya, bisa kita berikan grease di bagian dudukan untuk bell arm-nya. Lanjut. Di bagian bawah dari bear arm ini ada ring, pasangkan di sini dulu. Untuk pemasangannya ini bear di posisi atasnya ini, nah kita naikkan sedikit seperti ini, masukkan ringnya dulu seperti itu, langsung kita pasangkan bear arm. Nah, lanjut di bagian ini jangan lupa ditahan dengan jari telunjuk dan jempol supaya tidak mudah lepas, langsung bisa dikunci.
setelah dikunci, kita cek dulu fungsional dari pernya. Ya, untuk per masih kuat. Lanjut ke bagian build wire IC. Letakkan, kemudian dipasangkan. Bagian bawahnya jangan lupa ada ring, ring spacer untuk build wire IC-nya. Masukkan ke sini dulu. Langsung bisa dikunci. Setelah dipasangkan build IC-nya, kita cek dulu kerenggangan dari kawat build arm-nya. Untuk kawatnya ini terlalu merenggang keluar sedikit, kita tarik ke dalam. Masih belum, ini harus lurus ya, ini masih belum lurus. Terlihat dia masih keluar sedikit. Sip, untuk posisi sudah pas, di bagian lubangnya udah kelihatan ini lubang baut penguncinya. Langsung kita rakit bagian roller. Untuk perakitan roller, kita posisikan build arm-nya ke bawah seperti ini dulu. Lanjut ke perakitan rollernya. Nah, ratakan di bagian as tengah dulu. Baru bearing yang pertama dimasukkan. Kemudian roller dipasangkan. Untuk roller ini bolak-balik sama. Berikan grease lagi untuk dudukan bearing yang terakhir. Nah, pasangkan dan bisa dikunci. Bagian bawah dari bautnya ini ada ring, bisa dikunci langsung. Setelah dikunci di bagian rollernya, cek putaran dari roller dulu untuk putaran aman. Bearnya juga masih kuat, bisa lanjut ke bagian mesin. Untuk perakitan mesin, kita mulai dulu dari bagian pinion gearnya. Sama untuk pinion gear, kita pasangkan bearing yang ada di bagian bawah ini, bearing yang paling kecil, masukkan ke bagian bawahnya aja. Setelah bearing masuk, grease di bagian pinion gearnya. Setelah itu kita rakit pinion gear, kemudian gear dockingnya. Untuk posisi gear docking, arah ujungnya mengarah ke sini. Nah, itu pengangkatan ada dua. Posisikan ke bawah, kemudian masukkan as one way-nya. One way jangan kita pasang dulu, kita pasangkan ini dulu, dua ini, pinion gear, docking, dan as one way. Masukkan, kemudian pasangkan seal untuk dudukan dari one way nya. Nah, ini sealnya harus benar-benar rapat posisinya di dalam. Kita dorong sampai benar-benar masuk. Kita pasangkan as untuk one way-nya.
Untuk posisi asban B bisa kita lihat bagian bawah itu bagiannya sedikit masuk ke dalam. Nah, untuk yang atas rata. Kemudian pasangkan one way dulu sebelum dikunci. Kemudian bisa kita pasangkan pengunci one way-nya. Setelah dipasangkan pengunci one way, masukkan ini sampai benar-benar posisinya di bawah. Nah, setelah itu bisa kita lanjutkan pemasangan untuk bearing rotor. Di bagian dalamnya kita tutupi dengan gris. Nah, kemudian pasangkan penguncinya. Setelah terkunci, bisa kita pasangkan seal yang ada di bagian luar dari pinion gear-nya. Untuk posisi seal, ini kita lihat bagian dalamnya miring. Ini yang posisinya miring yang ke atas seperti ini. Jadi ini meruncing ke atas. Pasangkan seal-nya. Kemudian bisa langsung kita pasangkan rotor. Di bagian atas dari rotor ini ada ring untuk dudukan murnya. Dan bisa dikunci. Seal karet yang ada di bagian atas dari murni dulu. Di bagian sini jangan diberikan gris, karena nanti kalau misalnya dikasih gris bisa masuk ke bagian mainshaftnya dan membuat putaran reelnya jadi berat. Biarkan ini kering seperti ini. Kemudian kita pasangkan penahan dari murnya. Setelah di bagian rotor selesai, bisa kita lanjutkan ke bagian mesin dalam. Pertama, dudukan untuk bearing drive gear bawah kita berikan gris sedikit aja. Kemudian pasangkan bearingnya. Untuk pemasangan bearing ini harus benar-benar rapat ke dalam. Ya, sampai bunyi krek ya. Kita gunakan tangan seperti ini. Oke, sudah aman, sudah bisa kita lanjutkan ke bagian gear oscillation-nya. Di bagian bawah dari gear oscillation ini ada ringnya, ring teflon ini. Di ringnya dipasangkan di bagian bawah sini. Lanjut kita gris gear-nya. Pasangkan gearnya, kemudian penutup atau pengunci dari gear selection dan bisa dikunci. Setelah dipasangkan gear oscillation, bisa kita lanjut ke pergerakan di bagian drive gear.
Setelah digris bagian driver-nya, langsung kita pasangkan dan kita cek dulu ini terdapat kawat untuk peredam dari docking. Taruh, dipasangkan, dan untuk pemasangan kita posisikan kawatnya ini ke lubang ini. Jadi pada saat kita pasang bisa kita lihat pemasangan dari kawatnya. Yap, seperti itu ya, kawatnya menghadap ke bagian lubangnya ini. Pasangkan docking, jangan lupa kita naikkan dulu ke atas, masukkan kawatnya. Yap, dicek dulu. Sip, udah aman. Langsung kita lanjutkan ke pemasangan dari slider. Diberikan grease di bagian bawahnya ini. Tadi berikan grease, bisa kita lanjut pasang ke bagian mesinnya. Posisi seperti itu, yang bearing ini di bawah. Main shaft bisa dipasangkan. Dan bisa dikunci. Ya, setelah bagian slider terkunci, cek putaran dari reelnya, naik turunnya. Oke, aman, bisa kita lanjutkan ke pemasangan dari bodinya. Di bagian sini ada seal, kita berikan grease dulu sebelum kita pasangkan sealnya. Setelah itu seal bisa dimasukkan. Seal sudah masuk, bisa kita grease lagi, tutup bagian atasnya. Dengan grease lagi, diratakan tipis-tipis. Langsung kita berikan grease di bagian dudukan bearing yang atas, driver atas, kemudian pasangkan bearingnya. Setelah itu kita berikan grease di bagian atas drivernya dan di drat untuk handle. Di bagian atas dari driver ini ada ringnya. Ringnya ada 3. Masukkan semua di bagian sini. Pasangkan bodi dan bisa dikunci. Slider pasangkan, kita pasangkan tutup samping. Setelah bagian penutup samping dipasangkan, langsung pasang handle, cek putaran dari reelnya. Ya, untuk putaran aman. Fungsional dari one way juga masih berfungsi. Setelah itu lanjut kita pasangkan
ring untuk dudukan spool. Pertama dari yang besi dulu pasangkan. Kemudian ring ada 3 ini. Oh, ternyata ada 4. Tipis semua ya ini. Ring teflonnya ada di bagian spool. Pasangkan spoolnya. Kemudian bisa kita cek fungsional dari drag washernya. Langsung kenceng ya. Kita posisikan dragnya nol lagi. Ya. Oke, itu dia pembongkaran sekaligus perakitan dari reel pen Torque DRQ 25500. Ya, mohon maaf bila tidak kesalahan kata. Semoga bermanfaat buat teman-teman kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.